Salam sejahtera Malaysia. Selamat mengundi kepada semua yang mengundi pada pilihan raya negeri 6 negeri diadakan pada 12 Ogos. Keputusan terkini pilihan raya negeri 2023. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak yang meramalkan 50, 60, 51 ataupun 42 dalam sebuah artikel dari Sinar Harian berkaitan dengan PRN. Khairi Jamaluddin ramal tiga sama. Gelombang pengundi Melayu ubah ramalan. Bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin Abu Bakar, meramalkan kerajaan perpaduan gabungan Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional masing-masing kekal menang di tiga negeri pada pilihan raya ini. Bagaimanapun katanya, gelombang pengundi Melayu dijangka menjadi penentu kepada perubahan dalam pembentukan kerajaan negeri daripada kedua-dua parti gabungan itu. Menurutnya, ini kerana beliau yakin kerjasama yang terbentuk antara BN dan PH akan memberi kesan kepada pengundian. Setakat ini ramalan saya masih kekal 3-3. Tiga negeri kerajaan perpaduan, tetapi ia banyak bergantung kepada pengundi Melayu esok yang akan menentukan sama ada jangkaan itu kekal atau ada kejutan. Kalau gelombang perubahan itu ada, maka kawasan yang dahulu dianggap selamat akan jatuh bertukar tangan, katanya kepada pemberita. Khairi yang juga bekas Menteri Kesihatan berkata, beliau meletakkan jangkaan sekurang-kurangnya 85% pengundi Melayu akan keluar mengundi di 6 negeri pada Sabtu. 36 kosong kerusi DUN itu berdasarkan kepada ramalan senario terbaik berdasarkan sifir 1 campur 1 adalah 2, yang mana maksudnya 1 undi BN dan 1 undi PH pada PRU 15 lalu dicampurkan akan jadi 36 kosong. Tetapi saya rasa ia bukan lagi soal satu campur satu. Ada kalanya satu sahaja dan satu lagi akan lari sebab mesti ada kesan BN bekerja sama dengan PH dan undi yang dahulu diberi ke BN mesti ada yang tidak akan bagi kepada BN PH. Sebelum itu Khairi ke Kuala Kelawang Jelebu membantu kempen calon PN Dun Kelayang dan Yurais sebelum ke Dun Sungai Lui menemui calon BN Muhammad Razi Muhammad Ahli. Katanya beliau turun berkempen bagi membantu sahabat-sahabatnya, bukannya berkempen untuk parti. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Sudah pasti hangat tentang pilihan raya negeri 12 Ogos. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah pilihan raya negeri 12 Ogos ini akan menentukan status pengerusi Perikatan Nasional ataupun Presiden Bersatu sekiranya kalah lagi pada PRN 6 negeri? Kalau saja PHBN menang 5-1 ataupun 6-0 ataupun 4-2, apakah yang akan berlaku kepada Muhyiddin Yassin? Adakah beliau akan diarah untuk meletakkan jawatan ataupun mungkin beberapa lagi yang patut dilakukan Muhyiddin Yassin untuk menyelamatkan parti kesayangan Perikatan Nasional ataupun Bersatu? Baru-baru ini dalam sebuah artikel, Ketua Bahagian Bersatu Hulu Selangor keluar parti serta-merta sokong Barisan Nasional. Ketua Bahagian Bersatu Hulu Selangor Anwar Muhammad Nor mengumumkan keluar parti berkuat kuasa serta-merta dan menyokong penuh calon Barisan Nasional Dewan Undangan Negeri Dun Batang Kali Datuk Muhammad Isa Abu Kasim. Beliau yang juga pengerusi Perikatan Nasional Hulu Selangor bertindak demikian kerana mendakwa ditipu pucuk pimpinan. Saya dah berubah dan membuat keputusan untuk keluar parti serta meletakkan jawatan jam 4 petang semalam. Selepas berfikir panjang, kerana apa yang telah dilakukan kepada saya tidak munasabah, tidak masuk akal dan tidak berlaku di mana-mana parti.
Jadi apa yang berlaku ini setting rancangan daripada geng-geng kartel yang membuatkan saya jadi pening. Jadi sekarang ini saya menyokong penuh kepada Datuk Isa karena sudah lama mengenali beliau. Katanya pada program pentas anak muda malam tadi. Terdahulu Bersatu Selangor menghadapi Bersatu Hulu Selangor menghadapi isu dalaman selepas Muhammad Muhaimin Harith Abdullah Sani diumumkan sebagai calon PN bagi Dun Batang Kali. Muhammad Muhaimin didakwa sebagai termasuk dalam kumpulan kartel, yaitu label yang sering dikaitkan dengan pemimpin Bersatu, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Susulan itu berlaku protes membakar bendera PN dan tiga anggota Bersatu Hulu Selangor digantung keanggotaan selama 3 tahun karena didapati mensabotaje kempen pilihan raya. Ini satu lagi kejutan buruk untuk Bersatu, Perikatan Nasional, dan PAS. Artikel dari My Metro, Ketua Bahagian Bersatu Hulu Selangor keluar parti serta-merta sokong Barisan Nasional. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, hari mengundi pilihan raya negeri 12 Ogos. Keputusan terkini yang menggemparkan. Satu artikel dari syabudin.com, tukar menteri besar, timbalan menteri besar Kelantan. Sehari sebelum pengundian, tunjuk PAS cuak dan terdesak. Sehari sebelum hari pengundian, PAS mengumumkan pertukaran menteri besar dan timbalan menteri besar Kelantan sekiranya parti itu terus mendapat mandat daripada rakyat. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan ketika mengumumkan perkara itu berkata, sebagai ganti kepada pemegang jawatan sedia ada, pihaknya akan mengemukakan seorang tokoh agamawan dan seorang tokoh teknokrat sebagai peneraju baru Kelantan, tertakluk kepada mandat rakyat dan perkenan Sultan Kelantan. Taqiyuddin juga berkata, kenyataannya ini dibuat adalah atas arahan Presiden PAS Abdul Hadi Awang selepas mesyuarat yang berlangsung di Rusila Terengganu. Ini bermakna sekarang ini Ahmad Yaakob dan Muhammad Amar Nik Abdullah bukan lagi calon menteri besar serta timbalan menteri besar Kelantan selepas 12 Ogos ini, dan kedua-duanya kini sudah boleh mengemas bilik pejabat masing-masing. Bagaimanapun bagi Terengganu dan Kedah, Taqiyuddin memaklumkan Ahmad Samsuri Mokhtar dan Sanusi akan dikekalkan sebagai menteri besar jika PAS terus diberi mandat di kedua-dua negeri berkenaan. Kenapa tiba-tiba PAS mengumumkan pertukaran menteri besar dan timbalan menteri besar Kelantan? Mengapa Terengganu dan Kedah tidak terlibat dengan sebarang pertukaran? Tidak lain langkah ini diambil PAS ialah untuk menahan angin perubahan di negeri itu daripada terus mengencang menjelang hari pengundian esok. Bukanlah rahsia lagi gandingan kepimpinan kedua-dua peneraju negeri ini selama ini dilihat gagal membawa sebarang pembaharuan, terutama dalam menyelesaikan masalah air yang sudah berlarutan sejak sekian lama. Sementara Ahmad Yaakob dilihat terlalu pasif dan tidak proaktif, Muhammad Amar pula dikatakan terlalu agresif sehingga banyak musuh timbul karena percaturannya. Dipercayai pertukaran menteri besar dan timbalan menteri besar Kelantan ini juga ada kaitan dengan pemilihan calon-calon di negeri itu yang dikatakan tidak mematuhi sepenuhnya kehendak kepimpinan PAS di peringkat pusat dan menimbulkan keresahan di peringkat akar umbi. Dalam masa yang sama, pertukaran ini turut membuktikan PAS sudah mulai cuak dan terdesak untuk terus mentadbir Kelantan sehingga korban terpaksa dilakukan sehari sebelum pengundian. Berjayakah angin perubahan di Kelantan dikekang melalui pengumuman Taqiyuddin ini?
Atau angin perubahan menjadi lebih kencang karena mengumumkan pertukaran menteri besar dan timbalan menteri besar di saat-saat akhir dengan sendirinya membuktikan runutan rakyat tentang kegagalan dua peneraju teratas itu selama ini adalah benar atau dan sahih. Untuk menyelesaikan berbagai masalah di Kelantan yang gagal ditangani sejak 33 tahun lalu. Apakah ia boleh diselesaikan dengan menukar calon menteri besar dan timbalan menteri besar semata-mata? Atau parti yang memerintah Kelantan yang sebenarnya perlu ditukar? Kepada pengundi-pengundi Kelantan, fikir dan buatlah keputusan dengan bijaksana demi masa depan di peti-peti undi pada esok hari yaitu pada 12 Agustus.